Dengan saya Tommy, saya bertindak sebagai juri color guard di acara Borneo Matching Day. Pada kali ini tugas saya memang untuk mengoreksi dan memberi masukan kepada teman-teman color guard khususnya, agar mereka bisa mengerti perbaikan-perbaikan mana yang diperlukan agar kedepannya agar lebih baik. Banyak sekali yang harus diperbaiki ya, terutama untuk teman-teman color guard untuk masalah desain, di mana sebenarnya teman-teman yang mengikuti pertandingan sangat-sangat potensial dieksplor kemampuan dan skill mereka ya. Tinggal sekarang kedepannya kita ini bagaimana nanti akan dari masukan dan teman-teman juri yang lain itu bisa diimplementasikan, yang akhirnya nanti menjadi satu kesatuan konsep pagaran, di mana adalah target salah satu komponen penting dalam hal konsep pagaran, karena beberapa unit masih perlu untuk perbaikan, karena saya rasa target seperti dikesampingkan dalam hal dalam hal satu konsep pagelaran ya, terutama yang mempunyai tema. Okay lah, mungkin kita kedepannya belum bicara untuk masalah tema, tapi yang penting mereka mengerti dulu basic atau parameter apa yang diperlukan untuk menjadi suatu pemain target yang terukur ya. Untuk kejuaraan Borneo yang keempat ya kali ini ya, sekedar saran, bukan saran tapi saya rasa penghargaan pada teman-teman, karena sangat berhasil kali ini ya. Panitiaan penyelenggaraan BMD, saya sangat appreciate, sangat menghargai. Saya harap teman-teman tetap kompak dalam hal ini, tingkatkan terus tetap kita jaga silaturahmi dan keep on matching. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di BMD selanjutnya.